gue pengen bikin kolam predator yang ini sama yang itu. Gue mau bikin kolam akuarium buat piranha. Untuk topi itu banyak, bisa pari, kemudian lele. Sapu-sapu biasa, isap lendirnya luar biasa, nggak bisa digabung sama pari. Jadi scaping itu juga beda-beda gitu, jadi bukan nggak bisa join antara aquascape dan dunia ikan, justru mereka harusnya bersatu bang. Gue mau ngempanin anak gue. Makanannya. Kita bangkitkan gairah predator di Indonesia. Oke guys, wes sengaja hari ini gue janjian mau ketemuan sama tim Aquair. Thank you banget udah pada datang. Kenapa? Karena gue sama kakak Abi ini lagi jatuh cinta sama predator, bro. Mantap. Kan gue bikin aquascape, gue nanya sama lu nih semuanya bikin paludarium, gue nanya sama lu sekarang sama ketertarikan baru gue sama ikan-ikan predator, makanya gue pengen ketemu sekarang. Gue pengen bikin kolam predator yang ini sama yang itu. Gue mau bikin tank akuarium buat piranha. Nah coba bahaya menurut lo ini gimana, apa yang perlu kita rapiin, apa yang perlu kita siapin, ikan apa yang jenisnya bisa masuk di kolam predator ini? Buat gue mau nanya sama lo. Buat ikan predator bang, ikan predator, tenang bang, kita nggak ahli. Nah, lo kan bisa semua bro. Jadi kalau di gua itu cuma scaping aja bang. Scaping aja bang. Gitu. Diskus juga emang kebetulan beda bang. Diskus juga kebetulan karena kan ya gua emang hobi gitu. Jadi kalau di predator sendiri di Aquair belum ada hobisnya nih bang, belum ada orangnya. Cuma kemarin kebetulan kita habis setting di tempat temen gua bang. Kita settingnya sih setting diskus. Cuma nih temen gua ini pemain predator bang. Gitu. Boleh dong bro, kenalin bro. Nah ntar gue main ke tempat dia, gue brolin dulu sama dia, nanti gue undang kesini orangnya bang, paling bang. Kalau emang lo setuju bang. Mantap, dengan senang hati. Siapa namanya? Namanya Kontoni bang. Kontoni. Dia punya channel sih, channelnya namanya Jemplok bang. Jemplok. Jadi channel YouTube-nya Jemplok. Ntar gue lihat Kontoni, salam kenal, semoga lo bisa main kesini. Tuh kok. Gue pengen nanya-nanya tentang predator. Bukannya lo tahu semuanya lo. Gua tahu sih bang, secara umumnya. Secara umumnya, tapi biar lebih benar. Betul. Indonesia juga karakter ikannya, betul. Biar lebih detail. Langsung sama jagoannya. Iya, betul. Kita enggak mau sotoy juga, bang. Gitu. Jadi masing-masing ada bagiannya, bang. Ada bagiannya, tapi si support system dan lain-lain scapingnya tetap nanti kita kerjain. Gitu. Ikan-ikannya gua tanya-tanya yang ke ahlinya. Nanti sama Antoni. Betul. Oke, okay, kita janjian kapan ketemu di sini, bro? Gua tunggu ke Antoni, gua tunggu main ke rumah gue. Nah, siap. Oke, berarti next kita ke tempatnya Jemplok. Gitu, kita nanti ngobrol di sana sampai kita undang ke Antoni ke sini. Hari itu dulu, bang. Siap, siap. Sementara. Thank you, bro. Ya, oke, okay, bang. Kalau gitu, gua pamit dulu biar gua bisa janjian sama Antoni. Siap. Thank you, bang. Bye. Thank you, bro.
kita udah nyampe di rumahnya Bro Anthony Jemplo. Nah, kita mau ngapain nih Sal di sini? Nah, kan kita udah ngobrol sama Bang Denny kalau kolam yang dekat di bawah gazebo itu mau dibuat kolam predator. Widih, kolam predator? Betul. Terus gua nggak sanggup nih. Nggak sanggup. Ampun. Takut kita main ikan predator. Bener, karena gua juga bukan basicnya bukan di predator, bukan predator sih sebenarnya. Gitu. Jadi di aquarium ini tidak ada expert yang main ikan predator. Nah, jadi gua mau minta tolong sama Go Anthony Jemplok. Nah benar. Nanti juga lu seru banget dah. Lu bakalan ngelihat kolomnya Jemplok gitu. Iya, sekarang kita banget. Review. Kemarin pas kita setting belum sempet review. Belum ya? Sempet. Hari ini kita review guys. Kita review. Ada hiunya kemarin Ge. Ada hiu. Kemarin ada hiu. Kita umpan Said. Kita niatnya sih Wandi yang gua mau taruh. Yaudah guys. Kita langsung aja temuin Go Anthony-nya. Yuk ikutin kita. Oke, Sal. Kita bakalan nanya-nanya nih, Sal. Ibu, kurang sarapan. Gue dikasih roti sama dia. Wah, Ibu. Nah, ini kan tadi kan gue bilang nih, kita mau bahas sama Ko Anthony masalah kolam predator. Kebetulan ada Ko Audrey juga di sini. Halo, guys. Audrey, a king of the jungle, guys. Yang kemarin habis diterkam harimau. Iya, siap. Jadi sekarang ini masih hidup, nih. Karena kan di Bang Dini juga ada reptilnya. Siapa tahu bisa minta pendapat juga nih. Mas, siap membantu. Iya. Biasa. Oke, gimana nih? Bahas dong. Gini, kok Bang Dini ini mau bikin kolam apa, Sal? Kolam predator. Kolam predator. Nah, gitu. Gue mau minta saran nih, Sal. Karena gue orang hardscaping, jadi gue nyerah nih. Gitu. Predator. Jadi, jadi gue nyerah nih kalau untuk predator gitu. Dia bakal nyerah. Dia takut tergigit. Lelenya kecil lagi gitu. Kecil ya. Nah, jadi kok Bang Denny ini punya kolam nih, ini review sedikit ya. Oke. Okay. Bang Denny ini punya kolam. Kolamnya dulu ini dipakai buat kolam ikan nila. Oke. Okay. Kedalaman sekitar 80 cm deh gitu. Okay. Jadi dan kolam ini adanya di bawah gazebo, tempat biasa ngumpul gitu. Siap. Nah, jadi kolam ini ikan nilainya nggak ada, mau dimasukin ikan koi tadinya. Siap. Makanya dikosongin tuh kolam. Oke. Nah, udah gitu Bang Dini kan mesen arwana buat yang di glass pond kita tuh, yang monster paludarium. Siap. Nggak taunya temennya bawain ikan arwana segede gaban. Segini kok. Oke. Nah, jadi di glass pond-nya nggak bisa masuk lah. Akhirnya masuk di kolam yang di gazebo ini. Kebetulan lagi kosong. Oke. Nah, begitu udah masuk ke situ, Bang Denny ngomong, kok kayaknya terusin aja di sini gitu. Ya, nggak mungkin kolam arwana doang dong. Oke. Yang asik, ya udah akhirnya kebetulan anaknya nih, si kakak Abi, pengen punya kolam predator. Makin luas pemain predator ya. Meracuni seluruh negeri. Kan minggu lalu gue bisa setting di tempat lo nih. Betul. Nanti gue balik lagi nih gitu. Karena pas kemarin gue setting gak sempat review tempat lo. Oke. Okay. Tapi gue kan ngeliat nih tempat lo nih banyak banget predator. Siap. Dan emang lo pemain predator gitu. Dan wah, tapi pas gue kasih lihat video lo seneng banget. Udah dilihat ya? Udah dilihat sama kakak Abi. Mantap. Video gue ditonton sama anaknya artis bro. Jadi gue mau minta saran nih gitu. Jadi dari kolam yang seperti ini, top view predator itu yang bagaimana yang cocok? Ini mau top view ya? Top view kok. Udah pasti top view? Top view. Oke. Berarti untuk main predator yang paling pertama kita harus ada filtrasinya dulu. Filtrasinya baru pertama. Kita tentukan ikannya sama jumlah ikannya. Sama jumlah ikannya. Jadi kalau filtrasinya sudah support dengan biolot yang nantinya ada ya di dalam kolam ya, dengan biotanya, dengan amonia yang nantinya ada, sistem filtrasinya sudah cukup, baru bisa bicara dengan biota-biota yang mau kita taruh sama jumlahnya. Tapi gitu. Kira-kira jenis ikannya yang masuk banyak. Untuk top view apa aja? Untuk top view itu banyak. Banyak ya? Banyak. Untuk top view itu bisa pari. Oh. Pari sendiri aja ada banyak banget jenisnya. Oh, itu gue lihat di kolam lu. Ya, pari di kolam gue aja ada sekitar di situ 8 jenis. 8 jenis? Belum itu termasuk yang albino? Albino sendiri di dalam. Sendiri lagi. Iya. Dia 9 jenis gue yang gue punya untuk pari. Kemudian lele. Lele masuk ya? Lele. Bukannya ada jail nih, gue denger nih lele nih.
Tergantung. Nah, kalau misalkan pelihara predator, kata-kata hampir semua predator jahil. Jahil ya. Tapi jadi, memang mulutnya lebih jahil lele. Jadi ada yang kalau di kelas tuh ada yang dominan, ada yang enggak dominan. Tapi ini bukan lele-lele yang buat dimakan kan, guys. Bisa lele, karena lele itu jenis keluarga lele banyak sekali. Banyak banget ya. Keluarga lele. Ada Tigrinus, Piraiba filamentosum, habis itu TSN, TSN, habis itu leopard, habis itu oh banyak banget deh. Bisa puluhan kalau buku lele sendiri gini. Itu catfish semua. Nah, rata-rata catfish tuh enak dilihat dari top view karena di atasnya juga punya motif. Oh gitu, jadi pilihannya untuk top view banyak? Banyak-banyak. Gitu, karena kan banyak yang bilang tuh bahwa, oh predator mah side view gitu ya kan? Iya. Ternyata top view juga ada ya? Top view juga ada, cuman gini, kalau misalkan side view pasti jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak? Jauh lebih banyak. Kalau top view terbatas karena kita hanya melihat dari atas kan? Betul. Dan juga feeding respon yang memang benar-benar ganas dari si ikan predator. Nanti kalau mau dilihat, kita feeding hiu sama feeding blast pond. Ya. Hari ini? Nah, hari ini. Ini gua ada king of the jungle. Yang berani ngasih makan nih. Emang berani? Hah? Gigi berani. Harus berani. Jadi feeding responnya yang bikin wow tuh ya? Ya, kejar-kejarannya kalau dia lagi live feeding. Oh. Kalau makanan hari ini kita cobain kasih dia makanan frozen. Sama juga sih serunya, cucuk-cucuk ngejernya dan ganasnya mereka makan itu dari top view. Kayaknya bisa sebatas itu, tapi kalau dari satu kita bisa lihat kayak kibas dari samping itu, coret warnanya, patternnya, kemudian bisa proses dan nangkepnya, itu bisa lihat semua. Nah, berhubungan sama makan nih, kemarin kakak Abi itu anaknya Bang Deddy ngasih gue lihat gue video piranha dikasih ikan hidup. Oh iya. Nah itu nanti kira-kira piranha bisa masuk ke situ nggak tuh? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena piranha hanya koloni piranha aja. Jadi mesti bikin tank sendiri? Bisa bikin tank. Kayaknya lebih asik sih lu ke sana kok. Ikut gue, ikut ke rumah Bang Deddy langsung. Gue minder. Hah? Minder? Nggak minder apa minggir nih? Minder apa minggir? Nanti gue kalah mental liat monster palu dari Yunus. Wah, monster palu dari gue pengen liat ko Andre. Bisa ada ide apa gitu di atas situ. Oh, bisa tahan apa-apa. Iya. Jadi multi species tank. Oh, dia sudah berhasil. Karena dia sedang meracuni semua orang multi species tank. Multi special tank. Iya, itu dia lagi meracuni. Ya boleh kok gitu aja. Siap. Lebih aman kita main aja kok nanti kesana. Siap. Berarti gini kok, challenge-nya itu adalah satu top view ya. Yang kedua itu adalah dia background-nya hitam. Karena kebanyakan ini adalah orang hitam-hitam nih. Dengan kayak pacu gitu kan. Mungkin lo, kita mesti cari ikan-ikan yang memang secara top view itu bagus dan juga kontras sama background hitamnya sih, gitu. Itu PL-nya emang ya biasa sih albino-albino atau platinum biasanya yang ada gitu ya. Gitu. Kalau kontras nanti bisa dilihat di situ mana aja yang bisa cocok, tidak enak dilihat. Sebenarnya pari itu walaupun black diamond misalnya tetap kontras walaupun di background hitam. Oh, mantap. Tetap kontras dan tetap enak dinikmati. Habis itu kalau dari atas nanti ada lele-lelean yang warnanya silver, warnanya putih, warnanya merah. Oh, merah siapa tuh? RTC Corona. Masuk. Kalau masalah biolog, kok sebenarnya secara apa namanya? Secara volume itu ya. Filtrasinya memang nggak standar lah ya. Memang dia lebih kecil daripada ukuran glass pond-nya gitu. Cuma memang dulu itu pernah pakai buat nilai, banyak banget sih nilainya gitu ya. Kemudian sebenarnya tinggal, kalau menurut gue sih, tinggal kita benar-benar bikin filtrasi lebih bagus lagi sih. Dengan quality media yang lebih oke lagi gitu daripada saat ini ada gitu loh. Selama menurut gue ya, kalau misalkan kapasitasnya kan biasanya kita tahu 30%. Betul. Minimal 30%. Kalau misalkan menopang bottom drain dan semua plumbing yang menopang, kita bisa push sampai misalkan di sini kan tadinya cuma 2 kali turnover dalam waktu 1 jam. Kita bisa push sampai 5 atau 6 kali. Itu aja udah bagus. Tanpa kita perlu besarin lagi si benar. Jadi ganti pompanya ya. Betul. Jadi maksud gue adalah pompa secara volume tetap sama. Kita perbaiki nih, satu adalah liter per hour-nya nih. Betul. Mesinnya. Satu yang kedua adalah
media sendiri, kita bikin cara yang paling bagus lah untuk bangunan gitu. Siap. Atau mungkin nanti kalau mau ada add-on mesin tambahan juga nggak masalah, soal tambahan di area-area yang mungkin nggak kelihatan gitu kok. Untuk jadi arus ya? Benar. Jadi arus. Jadi nggak ada dead spot lah ya? Ya, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau secara apa namanya ikan sih bisa volume bisa disesuaikan sih dengan size dari kolam sendiri sih. Kolamnya besar ya? Agak besar. Lumayan besar. Ada sekitar 7 meter ya? 7 meter ada. Kayak nanti lebih jelasnya pas lo dan nanti aja, main aja. Kita main sono. Oke. Okay. Sekarang mau ngumpanin lo? Oke. Woi, kenapa? Woi, gue mau ngumpanin ikan ciri. Oke guys, kelanjutannya seperti apa? Ikutin kita terus. The mission is to dip out. What's your status? What's the damage? I'm about to flip out. Get the Uber, hit the nene. I'm about to whip out. Go drive me fucking crazy just thinking of being left out. So grab another solo and tag me in those photos. No filters, no fillers. My crew looks so killer. They tell us we should keep it down. Ain't no time for sleeping now. Maybe I'm just freaking out. So I'm singing loud. Trying to turn it up, I can't turn you down. Everybody going up, everybody going up. If you trying to turn it up, I can't turn you down. I'm afraid of missing out, afraid of missing out. I'm afraid of missing out. Can't stand sitting and waiting. The clock keep ticking, rotating. So if you wishing you wasting, stop going, get it and take it. No sense in stressing, regretting. So just forgive and forget it. It only hurts if you let it, and it gets worse by the second. Like what's the worst that could happen? If I look back and start asking, like what the fuck was I after? Well guess what, it doesn't matter. Live for the moment and only live in the present. Just open it, don't be hesitant. Contoh top view kita bisa lihat guys, langsung guys. Betul. Nah, jadi dari top view ini kira-kira yang mana kalau yang masuk? Itu RTC ya? Itu RTC, tapi ini tadinya tuh albino sebenarnya, platinum. Platinum. Harusnya putih. Cuma karena gen normalnya balik. Jadi dia ke hitam-hitaman. Hitam-hitaman lagi balik-balik. Iya. Kalau yang albino nanti kita bisa lihat di dalam guys. Iya ada albino. Oh iya, ini berarti lele kelihatan ya? Iya lele. Black Diamond masih kelihatan ya? Ini Black Diamond Hybrid. Black Diamond Hybrid masih kelihatan tuh. Itu SWC Super White Cross. Nah ini arwana Bang Denny kurang lebih segini nih kor. Oke. Ini arwananya nih. Ada 4. Ada empat ekor. Nah kalau kibas lihat dari atas nggak enak. Gak enak ya, betul. Enak dari samping. Berarti kibas. Nah sementara kita cari dulu ya. Nah ini apa nih? Ini Oscar ya? Ini yang mana? Yang ini, yang kuning nih. Yang kuning ini, yang kayak sapu-sapu. Yang di atas. Ini, oren. Oren itu Oscar. Itu Oscar sama Pyrot juga kelihatan ya. Pyrot juga kelihatan, cuman kayak nyewa kalau kita lihat dari atas. Oh, kayak nyewa, iya. Bener-bener nggak begitu predator. Bentuknya nggak kelihatan. Ya. Bisa kita akalin, cuman kalau memang ini benar-benar nggak ada kabel di dalam kolam. Nggak ada. Kalau nggak ada kabel dalam kolam, kita bisa akalin pakai bawang albino seperti itu. Oh yang di bawah itu bawal ya, bawal gini ya. Bikin kabel bisa sampai setrum satu kolam. Waduh. Ini yang gropos-gropos itu banget ya. Ini datsnya. Nah, Sumatera itu. Nah, itu yang gropos-gropos nih, water ponding gua nih, lapis kolam. Hah? Digigitin sama ini nih. Bawal ini. Karena gigi dia kayak manusia. Oh, bisa gropotin. Tapi kalau kabel sama hancur. Nah, itu apa tuh, Pak? Itu Piraiba filamentosum. Nantinya makin besar dia punya sungut akan semakin panjang, sungut depan maupun belakang tuh. Itu nggak keganggu ikan lain kok? Nggak keganggu, dan juga ini bisa sampai 2 meter di alamnya. Wow. Tapi gue pernah lihat orang pelihara sampai 1,35 meter. 1,35 meter. Arwana ketabrak dia kebalik. Wow. Jadi kalau sudah besar sebenarnya memang agak berbahaya. Harus dievakuasi.
Sebenarnya kalau dari kecil begini kita udah rame-ramein sih nggak apa-apa. Banyakan yang dari setengah dicampur sama yang lain dia geradakan. Oh, Bang Denny juga ada nih sapu-sapu yang kayak gini, Gi ya? Sapu-sapu, oh, sapu-sapu ya? Ada albino, dia ada. Aman tuh kok ya berarti. Sapu-sapu ya? Albino atau gibiset? Sapu-sapu kayak gini. Kalau sapu-sapu biasa, isap lendirnya luar biasa, nggak bisa digabung sama pari. Oh, karena dia bisa ngisap, karena dia bisa. Iya guys, makanya kita kesini supaya kita lebih tahu. Kalau nggak ntar salah masuk ikan, berabe. Nah, guys, tadi Pak Antoni bilang ada platinuman satu tank full platinum. Albino semua? Tank albino. Oh ya, albino semua satu tank. Kita lihat langsung guys. Iya nih guys, RTC albino. Platinum maksudnya. Platinum ini ya, maksudnya. Betul. Kalau ini platinum ya. Kalau albino berarti yang mana aja? Albino kan beginian. Sebenarnya albino sama platinum ya kurang lebih kuning-kuning. Iya. Kalau platinum biasa juga putih kan? Iya. Tapi ini makanya nggak putih, dia kayak albino makanya kan? Hmm. Tapi banyak kan orang bilang dia platinum sih. Itu belida ya? Itu belida royal. Belida royal. Belida royal, belida Bangkok. Belida Bangkok. Apa? Albino. Albino ya. Ya, ini Oscar Slayer. Wah, ada Oscar Slayer, guys. Nah, itu Oscar Short Body. Nah, ini bekas peliharaannya Bang Luki Hakim sebelum pindah ke Indramayu. Indramayu. Jadi Bapak Bupati ya. Nah, ini itu dikasih sama beliau. Wah, makasih Bang Luki Hakim. Kenapa beliau makasih? Kita jadi ngeliat, guys. Jadi tahu ikannya kayak gimana. Ini sini kerennya Ruana nih. Ini ada sisik ya. Arwana silver albino tapi king. Dia bungkuk. Dia bungkuk ya, king. Ada bungkuknya king. Nah, itu kalau yang itu spesies yang belum diberi nama. Belum itu yang itu belum ada nama. Masih penamaan. Kamu namanya siapa? Gigit ya kan? Nah, ini pari juga ya? Itu pearl albino. Albino, pearl ya? Pearl albino. Nah, kok ngomong-ngomong kok dari tadi tuh heran sama si apa namanya yang makan ikan apa? Piranha. Itu lu ini sering fitness tuh? Berotot banget ya? Berotot banget, gila asli ininya nih, berotot banget. Nah, cuma ini yang tadi yang Pak Antoni bilang bahwa ini tidak bisa digabung ya? Ini bisa, piranha nggak bisa digabung dengan yang lain. Jenisnya beda-beda ya kok berarti piranha kok? Ya, ini tunggu dia stabil dulu. Ini piranha juga? Ya, biasanya nanti kalau dia udah stabil dia akan lebih galak. Kalau dia baru nyala lampu dia akan minder. Nanti kalau dia udah agak lama, dia akan lebih galak. Piranha sendiri katanya ada jenis-jenisnya kok. Ini kalau ini piranha jenis sarasalmus jenisnya. Sarasalmus ya? Ya. Terus ada red belly ya kalau enggak salah ya. Red belly yang tadi di depan tepung. Red belly yang kecil-kecil itu. Nah, ini solitaire. Oh. Ini solitaire yang enggak bisa digabung sama sejenis piranha juga enggak bisa digabung. Sesama dia juga enggak bisa. Enggak bisa. Mesti satu ekor doang. Nah, kalau dia udah stabil nih. Dia tuh bisa main-main di depan kaca galak banget. Ini galak banget nih. Ini belum stabil karena baru dinyalain lampunya. Giginya sama gigi lo gimana sih? Dia nanya gigi gua. Kalau predator itu koloni single guy. Single
single tank sama koloni. Kalau koloni itu yang bisa bareng-bareng, kalau single tank ya begini, nggak boleh bareng-bareng. Ilmu baru lagi nih guys. Single tank ya, baru. Makanya lo ikutin terus perkembangan dari sini sampai nanti kita sama Ko Antoni berangkat ke tempat Bang Denny, sampai kita bakal jadiin tuh kolam predator yang kakak Abi mau. Asik. Mantap. Nah, nanti juga minta tolong nih sama Bang Jemplok ya di sana ya, di Bang Denny. Boleh. Kapan kira-kira saat? Nanti kita tunggu kabar ke Bang Denny. Itu dia. Ya. Lu tungguin aja guys ya. Jemplok, gokil. Lu kan temennya gini, temennya artis gua. Siapa bilang ini gini? Dino. Ini Dino. Dino kemana? Udah banyak yang nanya sama sebuah. Karena lamanya dia nggak nonton di video, bang. Jadi kayak begini, bang. Itu orang-orang. Hey guys, gua Dino. Kacamata lu kurang, bang. Oh bener, karena kacamata. Hey guys. Gimana rencana? Iya bang, kemarin kan lo bilang mau bikin tank predator nih, sama Aquair. Nah, berhubungkan predator itu Aquair tidak terlalu spesialis di situ. Yeah. Oh, kebetulan kemarin gue setting bang di tempat temen gue nih, Niko Antoni bang, namanya nih Jemplo. Thank you banget. Gitu, jadi kita scaping kemarin untuk tank diskusinya Jemplok. Nah, kebetulan ini jagoan predator. Dia banyak ilmu di predator nih bang, makanya gue bawain di sini. Pas banget. Bro, jadi gue secara tidak langsung sekarang gue setelah aquascape, gue dikenalin sama Aquair, gue seneng, gue udah punya beberapa tank, akhirnya gue bikin paludarium dan glass pond. Gue nyasar ke Instagram lo. Siapa? Gue lihat, wah, Instagram gue udah dilihat artis bro. Gue lihat waktu Piranha lo makan itu keren banget. Nah, terus gue dikasih arwana, nah gue kepikiran pengen bikin tank buat predator di kolam ini. Gue nanya sama tim ini, gue bilang bro, gue pengen bikin kolam predator gimana? Undang lo, seneng banget gue dikenalin sama lo. Terima kasih bang. Tapi aku juga lebih keren sih kalau makan bang. Wah. Nggak cuma ikan lo doang ya. Jadi ada dua tempat nih bro yang gue mau bikin, yang di sini sama yang di sini nih. Oke. Ini buat tank piranha bang. Ini piranha. Gitu. Piranha mana kemarin juga kak Abi yang lihat buat piranha ya. Bener. Tuh kak Abi juga anakku seneng banget ternyata. Langsung dua berarti bang. Langsung dua. Ntar kita bahas kok. Iya. Ya, kan? Oke. Okay. Nah untuk kolam sendiri kita rencana ada scaping juga ya di ya. Iya. Jadi sebenarnya kan dunia air itu ada ikannya pasti kan. Iya. Nah, ikan itu biasanya kan sesuai dengan alam dong. Betul. Gitu kan. Nanti kita akan bikin scaping bang supaya juga enggak lalu monoton gini, kita akan bikin desain kayak pond, benar-benar pond kan glass pond namanya bang. Oke. Nah ini pond. Nah nanti kita akan kolam. Bikin kolam di mana nanti ada semacam desain untuk hardscaping-nya dan juga ada semacam paludarium mininya bang. Oke. Nah itu untuk konsep predator, lu mau kayak gimana bro hardscape-nya? Nah jadi nanti akan ada semacam batu-batu alam gitu ya. Kemudian nanti ada kan kayu santigi yang akan jatuh di situ. Di kayu santigi itu nanti akan tumbuh lumut-lumut mos-mos. Jadi kayak alami di alam. Terus nanti di ujungnya nanti ada bromelia, seperti bunga gitu bang. Sama nanti kalau di alam itu juga ada namanya jenisnya namanya kadaka. Oke. Okay. Jadi juga nanti membantu asupan oksigen di untuk ikan juga sih. Wow, kita bang. Nah buat konsep kolamnya sendiri dan lain-lain nih kita langsung ngobrolin aja bang sama okay. Tony. Nah, ya. Bro itu kalau predator kan relatif lebih teritori. Betul. Apakah hardscape tetap oke buat karakter-karakter ikan predator? Kalau ada hardscape beberapa ikan yang memang agak kan kalau di predator itu nantinya kalau di kolam itu kalau kita konteng ada yang jadi alpha dan beta. Biasanya yang beta ini yang kalah bersaing. Okay. Sama kepalanya, nah itu ikan ngumpul. Oh.
Dia kan keluar cuma untuk makan biasanya. Berarti baik nih, dia nyiapin tempat buat ikan-ikan yang berumpet. Memang dia care banget sih, Bang. Jadi tuh di tempatku dia juga care banget sama saya. Buat tempat yang buat saya tenang. Saking perhatiannya dia pengen pelihara. Sering stres. Enggak sebenarnya. Terus langsung seuzon. Sebenarnya dia sayang sama lu. Enggak, Wandi ini emang kalau sama ikan care banget. Kenapa? Karena dulu mantan pacarnya Putri Duyung. Oke, berarti kayak hardset sih masih oke ya? Masih oke. Masih aman, Bang. Sama nanti di Piranha juga akan ada juga konsep hardsetting juga, tapi nanti akan jadi semacam background. Oke. Okay. Jadi kayu-kayu tapi jadi background aja, Bang. Gitu, batu-batu bulat-bulat tapi background aja. Jadi di depan itu memang full Piranha supaya asik nanti, Bang. Oh, nikmatinnya ya, kelihatan. Oh, berarti lu mau pasang di background area belakang? Betul. Ini aja. Gitu, ya depan itu supaya lu memang menikmati. Kenapa dia bisa pada background? Karena belakangnya tuh kayak batu-batu itu, Bang, dan agak supaya menutupi belakangnya juga, Bang. Belakang dari kaca itu, Bang. Jadi benar-benar ngasih semacam visual yang lebih asli lah, dan alami juga, gitu. Oke, nih, kita lihat sini aja kali ya, biar lebih jelas nih ya. Nah, kacanya ntar rencananya lu pasang kaca apa, Bro? Karena kan kaca jenisnya banyak banget. Nah, gua kan nggak ngerti nih, buta. Nah, buat area seluas ini, kacanya apa yang mau lu pakai? Nah, kemarin gua udah bahas sama si Bian tuh, Bang. Karena ini juga kita perlu safety banget ya. Sebenarnya kaca potong juga aman sih. Masih aman. Masih aman. Cuma karena ini ikannya agak kita jaga-jaga banget gitu, karena ini juga tempat bermain anak. Makanya kita bikin kaca tempered, Bang. Lebih kuat ya, Bro? Kalau tempered beda ya? Tempered lebih kuat. 5-10 kali lebih kuat. Oke. Gitu. Selain lebih kuat, seandainya kalau terjadi apa-apa juga, ya kan kita nggak tahu anak kecil ada iseng apa, jahil apa gitu, dia nggak membahayakan, karena dia seandainya retak pun hancurnya kecil ya? Hancurnya kecil dan nggak langsung hancur gitu, Bah. Bro, tapi kebayang keren banget ya. Keren banget, Bang. Gede, terus ikannya ikannya banyak. Sambu di sini. Kita nonton di sini ntar, Bro. Siapa? Wow. Bro, nanti rencananya yang akan masuk ke sini Piranha apa, Bro? Ini RBP, Bang. RBP? Red Belly Piranha, yang lebih berkoloni, lebih seru makannya. Nanti kalau sudah memang bosen, kita buat yang Tahiba juga bisa banyak, Bang. Tapi kita main di RBP dulu, biar bertahap ya. Nanti kalau udah itu, kita naik lagi. Jadi kita racunnya terus disebar kok, Bang. Tenang aja, ya. Jadi kalau mau ngeracunin, jangan banyak-banyak dulu, takut muntah. Oke. Nah, Wan, berarti hasil camping di pojok-pojok sana? Belakang. Bagian kaca belakang, Bang. Gitu. Jadi, memang cuma bikin background aja, sudah bikin background dengan kayu-kayu santigi, terus kemudian juga batu-batu alam. Jadi memang supaya terlihat nuansanya alami sih. Alami aja. Nah, untuk scape sendiri, kita nggak akan menggunakan area tengah maupun depan, supaya nanti memang view-nya itu lu seru nih, ngasih makan ikan Piranha di situ sih. Nanti pas umpan hidupnya masuk juga dia nggak bisa sembunyi gitu. Nah, itu jalan benar, jangan bikin kayak yang di sini. Ntar ngumpet dia. Kan dia perform ya, Bang, ya. Iya. Emang untuk scaping sendiri segala macam ikan itu ada ini sih, Bang, ada jalan keluarnya lah kalau bahasanya. Baru udah ngobrol juga masalah Cana, Arwana, sama Kantoni itu bisa juga di aquascaping, Bang. Iya, karena basicnya gini, Bang, sebenarnya kan aquascape itu nggak terpisah dengan ikan-ikannya sih. Oke. Jadi kan behavior itu beda-beda tuh, Piranha beda-beda behaviornya dengan arwana. Arwana beda dengan diskus gitu. Kayak diskus suka dengan air tenang, arwana dengan suka yang arus kuat gitu kan. Jadi scaping pun juga beda-beda gitu. Jadi bukan nggak bisa join antara aquascape dan dunia ikan, justru mereka harusnya bersatu, Bang. Benar. Keren nih ya. Biar dunia predator makin ramai lagi. Betul, Bang. Setuju, Bang. Ya. Kita bangkitkan gairah predator di Indonesia. Oke, nah ini kan yang ini ya. Nah, kalau yang ini nih sekarang nih gue pengen, karena ini juga yang gue pengen denger dari tim Aquair, mau diapain kolam gue? Nah, kalau masalah kolam, kemarin kok udah ada predator juga. Iya lu. Kemarin sempat ngobrol sama Kwanto. Ini nih, Bang. Jadi pertama adalah bahwa kolam lo ini top view tipenya. Oke. Jadi kita minta ikan-ikan yang top view. Pertama, kedua, bahwa kolam ini ada kemungkinan anak kecil main di sekitarnya. Jadi kita minta predator itu yang aman lah buat anak kecil gitu. Jadi kemungkinan terburuk ada anak kecil celep ke nyemplung ke sini aman. Gitu. Aman. Makanya kita menghindari aligator, jenis-jenis ikan caracin,
ikan-ikan yang bergigi dan pokoknya yang di sini predator cuma yang disedot bang. Yang tipe makannya nyedot ya kok ya? Ya sedot lebih enakan dikit. Bro, jadi predator sendiri ada yang makannya nyedot sama gigit? Iya bang. Kalau ngegigit itu ya kayak piranha, jenis-jenis ikan caracin kayak tiger fish, itu ada African, ada American. Nah itu jadi ada beda-beda lagi. Oh, gitu. Jadi cabik-cabik, kayak ada nih belah, kayak pisau, banyak bang jenisnya bang. Ya karena kan ini kan hobi nih bang, hobi juga kan jangan sampai risikonya terlalu tinggi gitu bang. Betul. Karena kan di rumah lo nih banyak anak kecil, kalau satu siap, minggu siap ponakan, ponakan lo pada ngumpul sini. Jadi jangan gara-gara hobi tapi jadi celaka. Nah itu yang kemarin udah berolin sama Kontoni ke arah situ bang. Siap. Tapi nah, mungkin topnya bang, kalau memang kita bisa ngurusin izin buat abang, Arah Paima di sini mantap. Ikan buaya bang, ikan gede banget, besar banget. Ada di dunia. Besar banget. Nah itu makanya dihisap bang. Tapi itu memang invasif dan dilarang untuk dipelihara kecuali kita bisa dapat izinnya bang. Okay. Untuk kepentingan edukasi, untuk kepentingan pembudidayaan dan segala macamnya itu bisa kita dapati. Gigi pernah bang di taman mini, sama Rai Paima. Kok ngumpanin pernah gua bang? Pernah. Ngumpanin bunyi. Cuk. Nah mungkin dia sampai depan tangga kedengeran lah, cuk gitu pak, kayak meriam cuk gitu. Nah itu bertahap, tapi itu juga nggak berbahaya karena dia hanya disedot bang, nggak digigit atau dipunya. Oke. Nah Wandi sama Gigi, ya. Hardscaping mau di wilayah daerah mana Wandi? Ini berarti ini dia udah pasti naik nih meja ini ya? Kan gini bang, lo kan sebenarnya kan udah ada relief batu nih, sebenarnya. Nah artinya kita harus menyesuaikan dengan tekstur dan kontur batu ini. Oke. Mau nggak mau nanti kita cari. Jadi kesatuan ya. Ada batu-batu lagi yang memang alami, taruh di sini gitu bang. Nanti juga ada kayu nih yang besar juga untuk dijatuhin juga di sini. Nah dari di situ baru kita akan capping tuh bang. Jadi kayu itu sebagai hard capping kayak alami di alam yang jatuh di sungai. Kemudian dari kayu jatuh itu nanti tumbuh tuh lumut-lumut. Dan juga ada kadaka dan juga bromelia. Jadi hidup juga nih di sini nih. Gitu. Tanaman darat semua bang. Oke, jadi nikmatin dari bawah keren juga dong bro. Iya, dari bawah, dari atas. Jadi nggak cuma polosan begini doang sih bang. Gitu. Gitu sih bang, nanti rencana lagi. Keren. Mantap, Sal. Mantap bang, makanya kemarin pas banget lagi nyeting di tempat Antoni. Sudah sini dong, biar. Karena kan kamera lu cuma satu. Ya namanya YouTuber baru. Nah, ini jadi mantap banget nih bang. Makanya kemarin pas banget gua lagi setting ke tempatnya Ko Antoni, lu minta predator gitu. Jadi gue banyak insight dari Kontoni. Gue emang udah ngacem dia, bang. Lo kenapa aja lo bawa main ke rumah lo, nge-stepping, ini gantian lo. Gantiin gue, Bang Denny, gitu kan. Jadi saya sekarang dibawa tekanan, bang. Ntar kalau ada waktu, main bang tempatnya Kontoni ke bang. Iya, gue ada yang pengen banget tuh. Iya, dia koleksinya gila, bang. Koleksinya dia gila. Kita kasih makan hiu, bang. Wah, oh iya ada hiu. Waduh, makin keracunan ini bang. Sekarang hari apa ya? Selasa ya? Selasa bang. Weekend kali ya, weekend. Siap bang. Lu ke tempat lu ya, lu satu yang bikin bro. Santai Sabtu sih. Siap. Oke. Oke guys, jadi sekian bahasan kita untuk persiapan kolam predator sama nanti tank piranhanya. Terima kasih nih buat Ko Antoni udah mau bantuin kita di sini. Enggak apa-apa, buat mes-mesan di depan juga. Buat mes-mesan di depan enggak apa-apa. Iya. Bang, nanti kita persiapkan untuk kolam ini cepatnya. Mulai dari scapingnya, tambahan sistemnya sama tambahan arus dan mesinnya. Ya, betul. Sekian dulu dari kita guys. Gue Faisal. Oh, panjang nih. Gue Jemplok. Gue bukan lo pasti. Gue Denny Chandler. This one day. Happy scapping. Happy scapping. Happy scapping. Gua pelong. Gua gusi.